bahwa Samiri itu qasirun. Inna masihat dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmusul a'in laisa bina ti'atin wala jahra. Si Samun, si Musa bin Samun alias Samiri al-Masihud Dajjal, dia matanya belean, jadi bukan seperti yang diimajinasikan orang satu mata gitu ya, bukan. Itu ilustrasi aja, ilustrasi seniman. Matanya dua, cuma satunya belean pak, atau belean nggak pak? Ya, dia itu sampai berapa tahun gak bisa jalan. Tapi tetap diajarin oleh Jibril, diajarin zikir, zikir, zikir. Nah, matanya tuh belean dua-duanya. Ketika umurnya 7 atau 10 tahun, itu matanya satu kebuka, satu bagian kiri. Yang kanannya masih tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kajian kali ini adalah tentang kajian akhir zaman, datangnya Ad-Dajjal, Al-Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam, yang nanti akan dijabarkan oleh guru kita Abu Ya'raj Yasin. Namun sebelumnya seperti biasa, jangan lupa kita membaca ta'awuz dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, agar dengan ta'awuz dan selawat Allah menerangi hati dan kalbu kita, agar kita mudah dalam mencerna dan memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa maulana Muhammad. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Meskipun terbatas dan ada was-was ya, mari kita hati-hati saja. Nah, was-was itu dari setan namanya khannas. Maka sering-sering kalau pagi sore baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Untuk menjaga diri kita dari keburukan ciptaan-ciptaan Allah, virus apapun itu ciptaan Allah, walaupun dikaryakan manusia. Ya, kita baca juga surah Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada pencipta cahaya di subuh hari. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Dia ciptakan. Ini kita agak sedih. Beberapa orang-orang kedokteran itu meremehkan doa. Ya. Oh, virus enggak bisa dihadang dengan doa. Siapa bilang? Ya. Dulu Khalid Ibn Walid tidak hanya virus. Itu racun. Racun enggak tembus di badannya cuma dengan bismillah. Khalid Ibn Walid. Tapi para ahli doa enggak boleh sombong juga. Masa orang doa sombong? Masa orang doa takabur? Jadi ini dua hal gak usah dipertentangkan. Orang-orang ahli kedokteran cukup berbicara tentang penyakit fisiknya. Ya, kita ahli agama berbicara tentang hal-hal yang ruhaninya, yang batinnya. Ya. Jadi saling menguatkan seharusnya, bukan saling menyalah-nyalahkan. Maka tidak benar juga yang mengatakan bahwa COVID itu konspirasi saja gitu ya. Enggak ada sebenarnya, itu enggak benar juga. Ada. Ya. Kita udah nyaksiin kok. Bahkan kita juga alumni kok ya. Pak Mirwan udah alumni kan? Tuh. Harus ada reuninya ntar Pak. Saya membawa dua teks sebenarnya, satu Sunan Abi Daud, yang kedua Al-Bidayah wa Nihayah. Di situ ada kisah penting walaupun cuma dua halaman ya. Hadis mengenai atau kisah mengenai Dajjal kan di akhir zaman. Nah, sebelum masuk ke akhir zaman, hadis akhir zamannya nanti kita buka Sunan Abu Daud.
Abu Daud ini punya kitab namanya Sunan Abi Daud. Ini bukan Sunan bahasa Indonesia. Suhun apa? Susunan apa? Susunan. Bukan itu ya. Ini Sunan jamak dari sunnah, nama kitab. Sunan Abi Daud, peringkatnya di bawah Bukhari, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ini nomor 3. Jadi nanti tentang akhir zamannya ada sekitar 6 hadis atau 7 hadis mengenai akhir zaman yang kita bacakan kalau sempat ya. Namun orang melupakan tentang cerita awal dari Dajjal. Dajjal itu gelar sama dengan Al-Mahdi. Dan yang paling unik, Dajjal itu gelarnya yang berikutnya yang populer adalah Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Yang dapat gelar Al-Masih siapa lagi? Nabi Isa. Al-Masihu Isa Ibnu Maryam. Apa arti Al-Masih dari bahasa Arab? Masaha. Masaha itu yang diurap, yang disentuh. Maka siapa yang disentuh oleh Al-Masih, dia mendapatkan sesuatu. Jika orang itu sakit, dia sembuh. Jika orang susah, dia langsung senang. Itu Al-Masih. Ada Al-Masih yang hakiki, itu Isa alaihissalam. Ada Al-Masih yang palsu, sesuai namanya Dajjal. Dajjal itu artinya pembawa kepalsuan. Yang paling banyak kepalsuannya, kebohongannya. Lalu orang-orang bertanya, Dajjal itu sosok atau simbol? Jawabannya apa, Pak? Simbol doang. Dajjal itu dua-duanya, simbol juga sosok. Jadi jangan dipisah-pisah. Ini memisah-misah ini yang berbahaya, ya, menjadi ilmunya enggak utuh. Simbol, maka disebut fitnatud dajjal, itu simbol. Kekacauan si yang disebabkan oleh si pembohong, berita hoax, konspirasi, ya, beritanya lebih besar dari faktanya. Nah, ini bagian dari fitnatud dajjal. Ini siap-siap nih, Pak. Ini kita kan Delta udah menyebar di Indonesia ya. Waktu saya pulang dari Jambi bulan akhir bulan lalu, itu di bandara banyak orang-orang Eropa, Pak. Banyak orang Eropa. Saya curiga, kita curiga beberapa bulan ke depan Eropa meledak, Pak. Kan sekarang mereka lagi santai-santai ya. Lagi santai, main di pantai, di mana-mana. Di mall gak pakai masker kecuali di ruangan. Ini nanti tinggal tunggu aja, karena mereka mau masuk winter ya. Tapi semoga Allah jaga siapa yang layak dijaga ya. Amin ya rabbal alamin. Kisah Dajjal, ternyata Dajjal itu ada beberapa namanya. Ada nama kecilnya yaitu Musa bin Sam'un. Namanya Musa juga. Ada gelarnya Samiri, karena dari negeri namanya Samara. Ini Samara yang mana? Ini juga kita bingung. Samara yang di Yerusalem, adakah di sana yang Samara atau yang dari daerah Irak? Ya, wallahu a'lam. Nah. Ayahnya Musa bin Sam'un itu Sam'un. Ini beda dengan Samson, Pak ya, jangan dicocok logiin. Sam'un ini punya istri, mereka dua-duanya mohon maaf belum dikaruniai anak alias mandul. Udah berobat, enggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada iblis menyerupai seorang yang sakti, mandraguna. Si iblis ini ngomong, "Kamu kalau mau punya anak, lakukan ritual berikut." Jadi ritual-ritual begini emang dari dulu sudah ada. Lakukan, mohon maaf ya, hubungan suami istri di kuil setan. Ada kuil setan, Pak, di Samara itu. Dulu ada berhala banyak di kuil tersebut. Karena dia sudah ngebet mau punya anak, ditanya mulu sama orang, kamu payah gak punya anak, gitu, mandul gitu. Jadi stres. Akhirnya mereka datanglah
Jadi orang-orang yang stres, orang-orang yang kepepet, itu emang daya tawar keimanannya itu jadi rendah, ya. Jadi mudah terpedaya. Orang sakit sama, Pak. Karena pengen sembuh, akhirnya bersyukurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah ke sana, lalu melakukan apa yang disarankan si dukun iblis itu. Dia tidak baca doa, maka disitulah yang dikatakan Nabi, iblis alias Azazil menyertainya dalam melakukan hubungan suami istri. Hamillah perempuan, tapi itu bukan anaknya Syam'un. Zahirnya anaknya Syam'un, batinnya anak Azazil atau iblis. Azazil ini iblis yang dulu goda Nabi Adam, Pak. Udah tua itu iblisnya. Namanya apa tadi? Azazil, cakep ya namanya. Jangan dikasih ke anak, Pak, ya. Azazil gelarnya iblis. Jadi dalam bahasa-bahasa tertentu ada nama, ada gelar. Lahirlah si anak, dikasih namalah Musa. Musa itu artinya anak air. Begitulah lebih kurang. Kalau orang-orang Ibrani, bahasa Ibrani menyebutnya Musa. Sya. Ya. Musa bin Syam'un. Anak air. Jadi mirip dengan Nabi Musa bin Imran. Nah, Nabi kita namanya Nabi Musa bin Imran. Beda, ya. Sama-sama di air, dihanyutkan di air. Bedanya Musa bin Syam'un ini, negeri Samara itu mengalami bencana banjir. Banjir, Pak. Zrr, habis. Satu penduduk habis. Orang tuanya hanyut, gak tahu kemana. Musa bin Syam'un waktu itu umurnya masih setahun atau dua tahun, diutuslah oleh Allah Jibril alaihissalam untuk membawa anak ini ke satu pulau. Begitu riwayatnya. Dibawalah ke suatu pulau. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat Thaha, ya. Di ayat berapa ini, ya? 96 kali, ya. 96 apa 97. Qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Apa kata Samiri? Nanti kan gelarnya Samiri. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, "Ada apa denganmu Samiri? Kok kamu bisa bikin berhala, bisa ngomong?" Kata dia apa? Basurtu bima lam yabsuru bih. Aku dapat melihat yang mereka tidak bisa lihat. Nah, siapa yang dilihat oleh si Musa bin Syam'un alias Samiri? Jibril. Jadi Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajar dia. Ini persis seperti dulu ketika terjadi bencana alam semesta, kiamat pertama di bumi. Hancurlah itu karena kelompok jin Banul Jan itu, mereka menghancurkan bumi, Pak. Melakukan kerusakan, bunuh-membunuh. Dulu jin Banul Jan namanya, itu kelompok yang lebih tua dari iblis sekarang ini. Itu mereka di bumi bertubuh fisik, Pak, ada jasadnya. Melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah kiamatkan bumi. Kiamatnya kiamat kecil. Maka larilah mereka ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, begitu di hadis riwayat Imam Al-Hakim. Larilah ke laut, larilah ke sungai, larilah ke gunung-gunung, larilah kalau yang bisa bersayap, lari ke awan. Bumi hancur, ya. Di saat itu terjadi banjir bandang juga di muka bumi. Allah utus juga Jibril untuk menyelamatkan anak jin namanya Azazil. Persis ceritanya. Ya, ini bukan dongeng loh, Pak, ya. Jangan untuk tuduhannya dongeng, ini kajian hadis, kajian riwayat. Tapi ada yang Israiliyat, ada yang tidak. Karena ini sumber cuma ada di Israiliyat, kita ambil Israiliyatnya. Ada yang tidak Israiliyatnya, ya, nanti yang hadis Abu Daud tadi. Maka Azazil ini yang mendidik siapa? Sama Jibril juga, diajarinlah zikir,
berzikirlah dia. Berhasil naik langit satu, berhasil langit dua, itu ribuan tahun si Azazil berzikir. Sampai kemudian ke langit ketujuh dan diizinkan kemudian menjadi penjaga surga. Menjadilah dia selevel dengan malaikat. Si Azazil, jadi mirip-mirip cerita Sun Gokong ya? Beda apa? Ya, coba kalau ada mirip-mirip barangkali, dulu emang ajaran-ajaran yang ada di China itu emang inspirasinya dari sini juga. Ya. Diizinkanlah Azazil memimpin ibadah ahli surga. Di belakangnya malaikat, dia di depan. Tinggi gak tuh posisinya? Nah itu si Azazil. Yang dia kemudian punya anak-anak jasad namanya Musa. Atau alias Mary, gelarnya Dajjal. Itu dia. Jadi orang itu ada nasab jasad, ada nasab batin. Ini nasab batinnya dia. Maka kalau menikah harus baca ya, belajar tuh doanya biar nanti gak kerasukan. Kerasukan tuh gak mesti kesurupan ya. Kerasukan setan ketika kita bersyahwat tapi tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita, dibawalah Samiri, Musa bin Sam'un Samiri, ke satu pulau, diajarkan dia. Itu Samiri, ini jarang riwayat menyebutkan. Dia itu susah jalan, Pak. Jadi perkembangannya itu lamban. Maka di hadis Abu Daud ini disebutkan ya, bahwa Samiri itu qasirun. Inna masihat dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmusul ain laisa bina ti'atin wala jahra. Si Sam'un, si Musa bin Sam'un alias Samiri, al-Masihud Dajjal, dia matanya belean. Jadi bukan seperti yang diimajinasikan orang, satu mata gitu ya. Bukan. Itu ilustrasi aja. Ilustrasi seniman. Matanya dua, cuma satunya belean, Pak. Atau belean gak, Pak? Ya. Dia itu sampai berapa tahun gak bisa jalan. Tapi tetap diajarin oleh Jibril, diajarin zikir, zikir, zikir. Nah, matanya tuh belean dua-duanya. Ketika umurnya 7 atau 10 tahun, itu matanya satu kebuka, satu bagian kiri. Yang kanannya masih tertutup sampai saat ini. Gitu. Jadi ini tuh kayak ada yang nempel terus di sini tuh. Di mata dia. Dan itu permanen, gak bisa diapa-apain. Nah, berkat zikir-zikir yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, maka saktilah itu si Musa bin Sam'un alias Samiri. Maka dia mampu melihat yang tidak bisa dilihat orang awam. Ini ayatnya ya. Qala basurtu bima lam yabsuru. Aku mampu lihat yang mereka tidak lihat. Apa yang dia lihat? Dalam tafsir Ibnu Katsir kemudian di Bidayah Nihayah dikatakan ra'aitu Jibril, aku melihat malaikat Jibril. Ini dalilnya nih. Dan ini bukan cocok logi, Pak, emang begitu. Di pulau itu kemudian dia menjadi dewasa, tapi seperti yang dikatakan tadi, jangan dibayangkan Dajjal itu gede badannya. Enggak, tapi dia keker, Pak. Rajulun qasirun. Laki-laki yang pendek. Pendek dia. Cebol kali ya orang nyebutnya. Apa sih istilahnya, saya enggak ngerti deh, ya. Afhaj ja'd, ya. Jadi jidat itu kecil ya. Jidatnya itu. Awar, matanya satu. Ya belean itu ya. Matmusul ain laisa binain. Ini tanda kalau dia ini bukan Tuhan. Nanti kan dia ngaku Tuhan, Pak. Urusan mata aja dia gak bisa urus, masa dia ngaku Tuhan. Ya. Lalu kemudian karena kesaktiannya itu dengan nama-nama Allah yang Allah kasih. Jadi Jibril itu memberikan ajaran, harapannya si Samiri ini bisa menjadi hamba
Allah, tapi ternyata enggak berhasil. Di pulau itu siapa yang lewat dia bunuh, ada binatang dia bunuh, memang sadis. Siapa yang ganggu dia dibunuh, siapa yang nasihatin dia dibunuh. Cuma Jibril doang yang enggak berani dia lawan. Maka berhasillah dia kemudian dengan kesaktian-kesaktian itu, mungkin lewat perahu segala macam, sampailah dia di daratan. Ya. Pada masa Nabi Musa, dia datang ke negeri yang dimana Bani Israel datang ke sana. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi berkhalwat ke Goa Tursina, 40 hari ya, ingat-ingat nih, 40 hari. Dalam masa 40 hari itu, Samiri sanggup menyesatkan semua Bani Israel kecuali cuma beberapa orang. Yang dititipkan waktu itu siapa? Nabi Harun. Nabi Harun sanggup enggak? Enggak. Maka dalam surah Al-A'raf dari ayat 148, 154, Toha 83 sampai 98 itu diceritakan bagaimana Nabi Harun diancam untuk dibunuh. Kamu macam-macam, bunuh gitu. Nah, Nabi Harun ini yang jenggotnya panjang, Pak. Ini yang kita ceritakan beberapa bulan lalu, yang mereka gagal paham kelompok sebelah ya. Itu pujian itu, tapi mereka salah paham. Nabi Harun jenggotnya panjang, kayak sufi-sufi sekarang juga. Jenggotnya panjang, Pak. Ya. Ini yang sekarang dipakai oleh Yahudi Ortodok. Apa itu penghinaan? Di mana saya menghinanya? Karena mereka memotong dan niatnya emang ingin memfitnah kita. Tapi ya sudah kan, saya sudah maafin, Pak, dan saya minta maaf. Ya. Untuk apa keras-kerasnya? Tapi mereka tetap bully, ya biarin aja. Kita enggak ada urusan. Lana khaufu lumata laib. Kita enggak takut dicaci maki. Itu diajak debat sedikit sama teman saya langsung diblokir. Kita dicaci maki tiap hari enggak ada, kita blokir, kita biarin aja. Ya. Kecuali ngomongnya kasar-kasar, jorok-jorok, ini kita enggak hiraukan ya. Ya. Ini udah muncul nih. Ini hati-hati, Pak ya. Di dalam diri kita ada sisi apa? Binatang ternak, ada sisi sifat binatang buas. Kalau ada orang kalau lagi tengkar ngomong jorok, itu di dirinya lebih dominan sifat binatang ternak. Ngerendahin orang, cari makan lu gitu ya. Mau terkenal lu gitu. Ya. Enggak fitnah, enggak makan. Nah, ini tanda isi perutnya cari makan, cari makan, cari makan. Jadi dia kalau mandang orang ceramah dikira cari makan. Emang kita enggak punya kerjaan. Ya. Emang kita pengangguran dituduh-tuduh begitu. Ini karena karakter itu. Bapak jalan nih, ngelihat ada orang laki perempuan jalan, Pak. Terus kita mikir, "Wah, habis mojok nih." Otak kita yang jorok, Pak. Otak kita jorok, kita tuduhkan kepada orang. Jadi sebenarnya kita lagi membaca diri sendiri. Nah, hati-hati di situ ya. Kalau karakternya buas, ini cari lawan terus. Kata-katanya kasar, anjing lu, ya, bunuh lu. Tuh kalimat-kalimat begitu. Kalau bahasanya dominan syaitan di dalam dirinya, bahasanya pakai dalil-dalil, tapi habis itu diplesetin, dalil plesetin. Teks-teks, hujah-hujah, kitab-kitab digunakan untuk mencaci maki. Nauzubillah min dzalik. Kita dari dulu dicaci maki, kita biasa aja. Cuma mengatakan seperti itu jadi ramai. Nah, ya sudahlah ya. Maka teman-teman para pejuang ahlus sunnah, gak usah khawatir kalau di fitnah-fitnah itu biasa aja. Ya. Nah, ini bagian dari fitnah tuh dajjal. Nah, teman-teman yang melakukan Allah. Lalu, Nabi Harun yang jenggotnya panjang, yang sekarang dilestarikan oleh Yahudi Ortodoks, ya, berarti bagus dong jenggot ini. Bagus sebenarnya. Itu kemudian ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa. Itu ada di surah Al-A'raf itu ya. Apa kemudian kata Nabi Harun? Ya. Wahai Musa, aku diancam bunuh oleh mereka. Wah, memang dari dulu ngancam-ngancam bunuh nih turunan-turunan mereka nih, Pak. Ini gayanya begitu. Ayaktulu nih ya. Mereka ngancemku dengan pembunuhan. Ini gayanya dari dulu.
Maka Nabi Harun pun tidak berdaya. Maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk tobatnya dengan bunuh diri. Nah, coba perhatiin. Yang syirik tobatnya bunuh diri. Giliran datang ke Samiri, apa kata beliau? Ma khatbuka ya Samiri? Fama khatbuka ya Samiri? Begitu dalam surat Taha. Kok giliran ke Samiri ngomongnya lembut-lembut amat? Karena Nabi Musa faham yang punya hak mengalahkan Samiri bukanlah beliau, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat tangan Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Oh, berarti siapa yang membunuh Samiri? Nabi Isa. Nah, ini ceritanya di situ, Pak. Karena Samiri tahu ajalnya ada di tangan Nabi Isa. Oke, berarti kan? Karena Samiri sadar bahwa ajalnya ada di tangan Nabi Isa, maka dia membuatlah penipuan konspirasi pertama terhadap Nabi Isa. Itulah terjadi pembunuhan terhadap sosok yang mirip dengan Nabi Isa. Jadi dia nyamar jadi murid Nabi Isa. Kenapa? Karena dia tahu dalam suratan takdir yang diperlihatkan oleh Allah melalui Jibril, yang membunuh kamu nanti adalah Al-Masih Isa. Dia ingin membunuh Nabi Isa karena ingin merubah jalan takdirnya. Nah, itu, Pak. Jadi yang coba-coba merubah jalan takdir ya pengikut Samiri. Jangan coba-coba. Mirip-mirip ya. Orang-orang yang menentang jalan takdirnya, inilah Samiri. Berhasil gak dia? Ketika dia menjebak Nabi Isa, berhasil gak dia? Dia gak berhasil. Yang dibunuh, yang disalib siapa? Dalam tradisi kita loh ya, riwayat kita, Yudas is Iskariot. Meskipun dalam agama Nasrani, itu yang disalib tetap Nabi Isa. Nah, itu urusan perbedaan faham lah ya. Namanya beda agama ya, beda faham. Beda mazhab aja beda faham. Masa beda agama gak boleh beda faham ya. Nah, ini versi kita loh ya, versi kita. Bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah, ayatnya kan jelas ya. Innama syubbiha, sesungguhnya hanya diserupakan dengannya. Ya. Diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidaklah menyalib Nabi Isa, tapi hanya diserupakan. Nah, itu mainannya sih Samiri. Ini otaknya cerdas. Sekelas Nabi Isa bisa dijebak, maka murid Nabi Isa cuma 11. Inilah yang disebut Hawari. Yang mengikuti ajaran Nabi Isa lewat jalur yang 11, ini baru benar. Sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar jalur itu bukan ajaran Nabi Isa. Ya. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita buktikan di kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kita. Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Kita bisa cek ya. Kitab terdahulu yang berbahasa Arab tulisannya la ilaha illallah. Nabi Isa disunat enggak, Pak? Nabi Isa disunat. Apalagi Nabi Isa sholat, sholat. Nabi Isa mirip sekali yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhasil membunuh Nabi Isa, Nabi Isa kemudian diangkat wa rafiuka ilai. Meskipun ada penafsiran Nabi Isa sudah diwafatkan, inni mutawaffika wa rafiuka ilayya. Di sini kata kuncinya, bahwa mutawaffi wafat dalam bahasa Arab ada artinya tertidur, ada artinya disempurnakan, ada artinya kematian. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Isa di situ tidak diwafatkan dalam arti kematian? Karena ada lafaz setelahnya wa rafiuka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkan engkau hai Isa dan mengangkat engkau kepadaku.
Itulah yang ditemui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit. Waktu Isra Mi'raj, benar. Ketemu ya. Waktu salat di Masjidil Aqsa itu beliau juga hadir. Ketika naik ke langit ketemu lagi Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Jadi benar enggak Allah ada di langit? Adanya para nabi pada di langit, Pak. Lihat hadis Mi'raj dalam Sahih Bukhari ada 5 riwayat berbeda-beda versi. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Allah di langit. Yang ada adalah ruh-ruh para nabi, orang-orang suci ada di langit. Yang ngaku-ngaku nyantri di langit, ketemu gak sama nabi? Kalau enggak jangan ngaku ya. Kan ada nih orang ngaku, saya nyantri belasan tahun di langit. Ya, tinggal kita cek aja. Ketemu gak sama Nabi Isa, Nabi Idris? Karena syaitan gak bisa menyerupakan diri dengan para nabi. Karena dalam diri para nabi itu ada nur kenabian, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah. Teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa yang terjadi pada Dajjal ini, Samiri ini? Tiba-tiba hilang aja beritanya, Pak. Dikira tugas dia selesai karena dia menganggap sudah membunuh Nabi Isa. Ternyata belum. Dapat kabarlah dia belum. Hilanglah riwayat tentang itu. Baru muncul kemudian riwayat Imam Muslim Tamim Ad-Dari. Dia ini pelaut. Jadi pelaut di zaman Rasulullah, ini ada beberapa sahabat, salah satunya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari bercerita bahwa beliau terdampar di satu pulau dan ketemu sosok berbulu. Nah, maksudnya pendek, berbulu, keker gitu. Dan dia sedang dirantai. Ada makhluk namanya Jasasa yang membawa dia. Jasasa ini binatang melata yang kemudian ngajak dia ketemu. Dilaporkanlah pengalaman itu kepada Nabi dan Nabi membenarkan itulah si Dajjal. Dan di riwayat-riwayat yang lain, memang sahabat-sahabat tertentu dikirim oleh Rasulullah ke pulau tersebut. Cuma riwayatnya tidak sampai derajat sahih ya. Jadi sahabat-sahabat yang diutus melihat itu. Berarti di zaman Rasul Dajjal dibelenggu, Pak. Di satu pulau. Di mana pulaunya? Bukan di segitiga Bermuda, Pak. Itu pulau dia, tapi itu bukan di situ. Pulau dia, Pak, tapi bukan di situ ya. Jangan cocok logi. Tapi namanya kok Bermuda, Pak? Kayak bahasa Melayu ya, Bermuda. Kita masuk ke hadis Abu Daud ya. Hadis Abu Daud judul babnya Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ini Huzaifah Al-Yamani dan Abu Mas'ud Al-Badri, bukan Ibnu Mas'ud ya. Apa kata beliau? Ijtama'a Hudzaifah wa Mas'ud faqala Hudzaifah. Hudzaifah berkata, "La ana bima ma'ad Dajjal a'lamu minhu." Saya lebih mengerti persoalan Dajjal daripada Abu Mas'ud. Nah, ini dalil boleh ngomong saya tahu dalam bab keilmuan untuk membagi keilmuan, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi ini sambil candaan nih, Hudzaifah ini sambil candaan sama dia. Oh, aku lebih tahu dari dia gitu. Bukan bilang saya lebih mengerti daripada kamu boleh ngomong gitu ya. Jangan ngambil lapak saya, enggak begitu, Pak ya. Kan ada juga yang dai begitu ya, enggak mau diambil lapaknya. Emang lapak ini milik dia. Inna ma'ahu bahran min ma wa nahran min nar. Sesungguhnya Dajjal itu mempunyai lautan air dan nahran min nar dan sungai api. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita coba lihat. Falladhi taruna annahum min nar ma'un. Yang kamu lihat itu adalah api, hakikatnya adalah air. Yang kamu lihat bahwa itu ma, itu adalah nar. Itu adalah, kamu lihat dia air, itu api. Kata Abu Mas'ud, hakadha sami'tu Rasulullah SAW. Saya juga mendengar begitu. Nah, ini penciriannya. Berarti Dajjal ini pembohong gak? Airnya api, apinya air. Ini baru simbol. Ini baru simbol. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kita dianjurkan berdoa. Dan ujung doa itu, wa'udzubika min fitnatil masihid Dajjal.
aku berlindung kepadamu dari fitnah kekacauan Al-Masih Ad-Dajjal. Ini jelas ini lafaznya. Fitnah. Fitnah itu ada pra kemunculan, ada saat kemunculan. Masih ingat tadi saya menyebutkan 40 hari Nabi Musa, dia sanggup menyesatkan Bani Israel padahal ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha. Tapi sanggup dia kemudian menyesatkannya. Karena kesaktian dia itu tidak ada pada Nabi Harun. Nabi Harun bukan bertinggal sakti, tapi dia tidak diberi kelebihan itu. Nabi Musa pun tidak boleh mengeksekusi Samiri, Dajjal. Lalu di akhir zaman Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Karena itu lama pak, fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus-virus ini. Ini analisa Al-Habib Al-Adni, ya, kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman, temannya Habib Umar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyaikh-masyaikh saya, dan saya sepakat dengan itu, bahwa virus corona ini awal daripada fitnatud dajjal. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan. Kacau enggak di negara? Kacau, Pak. Ya, enggak ada negara yang aman dari corona enggak? Ada enggak? Enggak ada. Brunei terlagi, Pak. Semuanya kena. Semoga aja enggak terlalu parah gitu. Semuanya kena. Enggak ada yang negeri kecuali kena semua. Puncaknya nanti ada musibah kelaparan nanti, ya. Ketika negara utang, bayar, beli vaksin, vaksin menjadi Tuhan sendiri. Kita dengan kaget mendengar beberapa kaum-kaum intelektual yang ngerti agama ngomong, virus ini bisa diselesaikan hanya dengan satu hal, vaksin. Walah, jadi musyrik dia tuh. Bung Karno ketika memerdekakan negeri ini, dia menyebut, dengan rahmat Allah. Walaupun dia berjuang habis-habisan, masuk penjara, keluar penjara, diasingkan, dia enggak mengatakan hanya dengan cara berjuang, enggak. Dia memulai dengan atas nama Allah. Itulah simbol kewalian Bung Karno. Ini orang lupa nih. Kita lupa kan? Kita kira pendiri bangsa ini bukan seorang wali. Wali Pak, dia waliullah. Maka dia sayang dengan ulama-ulama. Cinta dengan ulama-ulama. Loh kok sekarang ada yang ngaji sejarah mengejek Soekarno? Ngisi di sini kalau nggak salah ya. Wah, gawat ini Pak. Itu bisa berbahaya itu. Perkaranya bisa panjang nanti itu. Ngisi di sini loh Pak. Lalu berani kemudian memfitnah Bung Karno. Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Samiri sebelum keluar akan terjadi fitnatud dajjal, fitnah Masihid Dajjal, dan itu lamanya bukan main. Puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan. Ini kita simbolnya, kita lihat berapa tahun Nabi pernah mengalami kelaparan. Masih ingat gak riwayatnya? 2 atau 3 tahun? 3 tahun. Dan ini akan berulang kembali. Akan ada masa, Bapak hitung aja yang ahli ekonomi, yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih? Kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa? Hitung aja Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh Pak Mirwan, nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024 Pak. Belum Pak, 2024 masih ada duit, masih ada devisa ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini setiap dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh Pak ya. Saya dapat kabar dari sahabat saya ya, jamaah kita juga di Ekuador, kedubesnya Pak,
ya Pak Agung dan istrinya itu ngabarin di sana negaranya nggak sanggup publik beli vaksin. Kalau di Indonesia kan kedubes-kedubes negara lain aja divaksin ya, dan itu gratis. Tapi dasar orang Indonesia nggak suka bersyukur, ngeluh tiap hari, ngata-ngatain tiap hari, nggak ada rasa syukurnya. Dikasih vaksin gratis juga, ya. Nggak dikasih vaksin rame, dibilang membunuh rakyat. Dikasih vaksin rame, lockdown rame, nggak lockdown rame, bingung kan negara kita pak? Ya kayak masjid inilah, ini pengurus kan pusing nih, dibuka ada yang ngeritik, ditutup ada yang menghujat, bingung kan? Selamat bingung pak ya. Ini perjuangan akhir zaman. Pengurus mundur, hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasihan pak ya. Ini, aduh jamaah ini kadang-kadang mulutnya, emang komentar-komentarnya kadang nggak pakai hati, nggak punya perasaan. Ini orang tiap hari diteror terus. Aduh saya kasihan. Sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat di luar itu pengurus masjid. Yang kedua, yang ngurus masyarakat kita, yang ngurus negara ini, serba salah. Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama, pak. Kalau negara emang dari dulu udah dikritik orang, biarin dah ya. Ini masjid nih, siap-siap lho, pak ya. Buka, sepi, ya. Orang takut kerumun kan? Tutup, rame. Maunya apa ini ya? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma bu'itha nabiyyun illa qad andara ummatahu ad-dajjal al-a'war al-kazzab. Ala wa innahu a'war wa inna rabbuka laysa bi'a'war. Wa inna baina 'ainayhi maktuban kafir. Ya, hadis ini sahih. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan dajjal. Kita enggak dapat kabar Pak ya, Dajjal ini perang sama Nabi Sulaiman, enggak dapat kabar ya. Perang sama Nabi siapa, ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya. Berarti setiap masa itu ada Dajjalnya, dari Nabi Nuh. Berarti Dajjal ini bermutasi juga dia Pak. Cuma Dajjal yang permanen itu Musa bin Sam'un Samiri. Ini permanen, dia belum mati-mati. Jadi kalau Musa bin Sam'un alias Samiri masih hidup, masa Nabi Khidir enggak bisa hidup? Ya enggak? Ntar kita boleh bilang dongeng lagi ya. Ya salam. Kita kan enggak dapat riwayat aja bahwa Nabi Khidir itu sebenarnya masih hidup. Kalau ulama ahlu zikir, ahli kolbu, ahli rohani, itu ijma' sudah sepakat bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Masih hidup. Ada beberapa nabi yang masih hidup, Nabi Ilyas, Nabi Idris, tapi beliau kan sudah pernah mati dan hadisnya sahih, ayatnya juga ada. Ada satu nabi yang seharusnya dia hidup bangkit lagi, tapi kemudian karena kaumnya berkhianat kepadanya, setelah dia dimatikan, kemudian nggak dihidupkan lagi karena pesan dia nggak dilakukan. Namanya Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan itu nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Khalid bin Sinan ini pesan, nanti kalau saya mati itu untuk ada suatu kemaslahatan, maka dia dibunuh, dimatikan. Apa kata dia? Kalau aku mati, maka nanti jasad atau abunya atau apa gitu, saya lupa lafaznya, tolong nanti dilakukan begini, begini, begini. Ritual ini gak dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya, maka dia tetap sekarang di alam barzakh. Jadi ukurnya dia belum mati, ukurannya. Kok bisa begitu ya? Emang bisa begitu. Itu namanya Khalid bin Sinan, baru dengar ya. Padahal riwayatnya ada pak, ada di Bidayah wa Nihaya, ada di beberapa kitab ya. Lalu ada Nabi Khidir. Dari kalangan musuh Allah itu ada Dajjal, ada iblis, ada jin. Jin itu kalau enggak dibunuh oleh jin yang sakti atau manusia yang sakti, dia enggak mati, Pak. Jin itu. Korin, enggak hati-hati.
beberapa orang belajar zikir, enggak tahu, enggak ada bimbing oleh guru yang bersanad sahih kepada Rasulullah. Ketika dia zikir, yang datang Syekh Abdul Qadir, ternyata korinnya. Bukan Syekh Abdul Qadirnya, bisa jadi gitu, Pak. Yang datang katanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ternyata korinnya, bisa jadi begitu. Ini banyak kejadian nih, ya. Ada orang tertentu yang terkena ini, dan hati-hati, ya. Bapak saudara makan Allah, kemudian apa kata Nabi, ya? Kalau tadi 40 hari, maka nanti Dajjal itu keluarnya berapa hari? Juga 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti hari-hari yang lain. Hari seminggu gitu. Itu di total 40 tahun rasanya. Rasanya. 40 hari di zaman Nabi Musa sama 40 hari puncak dia khurujnya keluarnya sampai kemudian turun Sayyidina Isa. Jadi Nabi Isa ini luar biasanya apa? Kalau Dajjal datang ke suatu tempat lalu dia dengar ada Nabi Isa, dia kabur, Pak. Karena dia pernah membunuh Nabi Isa enggak mati-mati, ternyata diangkat ke langit. Beri takutnya Dajjal dengan siapa? Nabi Isa. Tapi Nabi mengatakan apa? Inni qad hadastukum anid Dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu, ya. Kemudian Fawallahi inna rajul la ya'tihi wa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, kalau Dajjal ada, nanti orang beriman datang kepadanya, bertemu dia, dia masih mengira dirinya beriman padahal dia sudah kafir. Fayattabi'uhu mimma yub'ats bihi minasy syubhat. Karena dia lapar. Tadi berapa tahun? 3 tahun masa paceklik. Saya enggak tahu tahunnya kapan ini. Tapi Bapak hitung aja, ini perkiraan loh, Pak, ya. Negara kita mulai enggak bisa gaji PNS-nya. Nah, itu berarti udah deket tuh. Ya. Mikir-mikir mau masuk CPNS tuh. Ini kabar takutnya loh, Pak, ya. Kabar segernya nanti ada lagi. Kabar gembiranya ada juga, Pak. Ini kabar menakutkan nih. Ketika negara sudah enggak sanggup. Ini kan beritanya negara kita coba adem-adem, tapi tetap saja beritanya kan enggak adem. Udah kolep, Pak, ini. Negara udah enggak sanggup bayarin rumah sakit, hotel udah enggak sanggup. Vaksin lagi nih, enggak sanggup udah. Ditambah ada politikus tikus-tikus yang menari di atas penderitaan vaksin, ya. Kita sebut aja mereka tikus, ya, enggak usah politikus. Ini agak berbahaya ini. Di mana nanti negara-negara di dunia sudah lost semuanya karena hutang. Nah, inilah kezaliman yang luar biasa yang disebut dalam hadis Jawrah. Kezaliman yang luar biasa. Nanti batas-batas teritorial negara itu cuma nama aja. Udah enggak ada lagi. Presiden, raja, gubernur enggak dianggap lagi ntar. Itulah awal paceklik puncak di alam semesta. Seperti terjadi di masa Rasulullah 3 tahun nanti, 3 tahun. Setelah itu baru muncul 40 hari Dajjal keluar. Tapi enggak usah khawatir. Kalau ada Dajjal berarti ada Al-Mahdi. Kalau ada Al-Mahdi berarti ada Nabi Isa. Al-Mahdi mau sholat, Pak. Ada di satu masjid. Mau sholat di daerah Syam. Mau sholat, tiba-tiba Nabi Isa turun dari Babul Lut, namanya dalam hadis ini disebutkan, dari Babul Lut. Dia ada di dalam riwayat ini. Indal manaratil baida syarqiyyah Dimashq fayudrikuhu inda Babil Lut. Al-Mahdi di dalam masjid, mau sholat, turun Nabi Isa. Nabi Isa ketika datang di persilakan jadi imam. Mau enggak dia jadi imam? Enggak. Kenapa? Al-Mahdi lebih pantas jadi imam. Loh kok bisa? Nabi Isa ini kan makhluk ruh. Gelarnya apa? Ruhullah. Gelarnya Nabi Isa. Karena dia enggak ada bapaknya, Pak. Maka tidak ada campuran syahwat dalam dirinya.
Ini Nabi Isa. Nabi Isa ini kalau memandang sesuatu yang terlihat bukan fisik, yang terlihat batin Bapak ini isinya apa? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ulama ini pewaris Nabi A, Nabi C, Nabi F. Tapi ada satu waris yang belum lengkap kecuali Imam Mahdi lah pewarisnya yang lengkap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa, ini rahasianya nih hadis tadi, hadis Bukhari Muslim itu. Kenapa beliau enggak mau jadi imam? Ketika dia memandang sosok Al-Mahdi, yang terpandang oleh dia adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri Al-Mahdi lengkap. Walaupun sosoknya bukan Nabi Muhammad, tapi nur yang terpancang dalam dirinya nur, enggak berani dia jadi imam. Dan Nabi Muhammad sudah menurunkan derajat semua nabi yang turun setelah dia. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi Nabi Isa ketika turun pangkatnya bukan nabi, walaupun beliau seorang nabi. Dia jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah enggak ada, kira-kira gitu. Paham ya? Nabi Khidir jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah enggak ada. Dia sebagai Wazirul Mahdi, Wuzaraul Mahdi, penasehat Imam Mahdi entar. Kenapa? Imam Mahdi itu pewaris lengkap sempurna, sangat sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Jadi terlalu mulia kalau Dajjal dibunuh oleh pewaris Nabi Muhammad. Jadi siapa yang bunuh dia? Cukup Nabi Isa. Pedangnya nanti Imam Mahdi yang ngasih, Pak. Ini dikasih ke Nabi Isa. Kok Nabi Isa bisa bunuh? Selama ini enggak bisa terbunuh. Ada rahasianya. Rahasia itu belum boleh dibongkar. Ya. Ada di beberapa kitab disembunyi-sembunyikan ya, nyempil-nyempil ada. Kenapa Dajjal yang sangat sakti mandraguna itu tidak terbunuh-bunuh, enggak mati-mati? Ada rahasia dia dan ada kelemahan dia. Nah, itu rahasianya dipegang oleh mereka ya, para aulia-aulia Allah itu. Jadi kita sabar-sabar aja, Pak ya. Jadi ke depan mohon maaf, ini bukan kabar gembira. Jangan berharap virus ini hilang. Jadi jangan berdoa, ya Allah angkat virus, itu enggak sopan. Allah menghendaki virus ini berkembang untuk menguji kita semua. Panik, musyrik atau bagaimana? Semoga kita enggak panik, semoga kita tidak musyrik. Nanti tambah ke depan tambah sulit, Pak, tambah sulit, tambah sulit. Yang enggak sanggup minta wafat aja sebelum itu. Ya. Tapi yang mau berjuang, ayo minta panjangkan umur, ya Allah, jadikan kami berjuang dengan Al-Imam Al-Mahdi, pewaris engkau di akhir zaman. Amin. Mau, Pak, ya? Maulah. Tapi ada satu kata kunci, nanti kita bahas di bab Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi itu? Al-Mahdi sekarang udah muncul belum? Ini saya sering ditanya mengenai sosok namanya Muhammad Al-Qasim Al-Baghistani. Ini kita jawab sekarang, Pak, ya. Muhammad Al-Qasim ini salah satu orang yang bening kalbunya sehingga mendapatkan mimpi-mimpi yang bagus. Nabi mengatakan bahwa ru'yal mu'min ya juz'un minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin itu menjadi satu bagian dari waris kenabian. Oke? Disebut dalam hadis la tabqa ya minan nubuwah ya, tidak tersisa dari ciri-ciri waris kenabian di akhir zaman illa mubasyarat, kecuali kabar-kabar gembira lewat mimpi. Tapi ingat, Imam Mahdi itu penandaannya bukan mimpi. Imam Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad SAW waktu kecilnya dibeleh dadanya oleh Jibril. Pasin aja semua apa yang kejadian pada Nabi Muhammad, kejadian sama beliau, udah gitu aja, Pak. Nabi Muhammad dibeleh enggak dadanya, dibersihin enggak? Tanya aja Muhammad Al-Qasim, dibeleh enggak dadanya waktu kecil? Asli oleh Jibril enggak gitu? Kalau enggak berarti bukan beliau Imam Mahdinya. Beliau hanya mengabarkan. Beliau dapat sinyal gitu. Kan beliau enggak pernah ngaku sebagai Al-Mahdi sekarang ya. Karena dia ngaku udah ketemu Allah ribuan kali, ketemu Nabi ribuan kali kan? Ya enggak ada masalah sama kita. Itu mah dikit. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali dia bertemu Allah. Percaya, Pak? Saya percaya. Ya. Abu Yazid Al-Bustami, kalau Nabi setiap detik per detik ketemu Allah. Nabi loh, Pak ya. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali ketemu Allah.
itu biasa ditulis di kitab, itu enggak ilmu yang tinggi, biasa aja. Kalau dihitung udah berapa ribu dia itu maulah itu. Enggak jadi Imam Mahdi tuh Abu Yazid Al-Bustami. Abdul Abbas Al-Mursi ketemu Nabi setiap saat, Pak. Gimana Bapak mau percaya ini? Kan dibilang dajjal lagi ntar sama orang, dongeng lagi ente gitu. Apa kata Abdul Abbas Al-Mursi, murid Imam Abdul Hasan Syazili, gurunya Ibnu Athaillah Sekandari pengarang Al-Hikam, yang kitabnya kita ganti hari ini dengan Sunan Abu Daud. Ya. Requestnya antum tuh Mas Adit tuh ya. Apa kata Abdul Abbas Al-Mursi? Kalau aku tidak memandang Rasulullah setiap detik, setiap nafas, maka aku kafir. Enggak jadi Imam Mahdi itu dia. Jadi Imam Mahdi enggak Abdul Abbas Al-Mursi? Enggak. Maka saya yakin, jika Muhammad Al-Qasim ini wali Allah, jika dia wali Allah ya, dia tidak akan ngaku dirinya Al-Mahdi. Ya. Kalau dia mimpi, dia mendapatkan kabar masa depan, itu namanya ilmu al-maqadir, ilmu masa depan. Itu baru satu penciran Imam Mahdi. Dan tentara Al-Mahdi sama. Mimpi-mimpi begitu biasa, Pak Mawali. Wali Allah itu biasa ngelihat masa depan. Biasa itu. Bahkan lagi zikir aja kan, ngelihat itu biasa. Dan itu bukan halu, asli. Karena bagian dari hadis Nabi tadi. Jadi jangan merasa kaget gitu ya. Nanti akan muncul beberapa orang yang mirip-mirip begitu, antum jangan panik. Imam Mahdi kalau ember dibunuh orang Pak sekarang. Ya. Kalau Imam Mahdi ember nih, dibunuh orang Pak. Apa jadi cerita, dicerita enggak mungkin. Apa dalilnya? Masih ingat kisah Abu Thalib ditegur oleh Bukhairah? Apa kata Bukhairah? Abu Thalib, kenapa ente bawa ini anak? Hazal ghulam nabiyun, ini anak nabi. Abu Thalib udah ngerti bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Itu sebabnya saya meyakini Abu Thalib ini mukmin. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah lah Pak ya, bukan akidah Syiah ini. Di akidah Ahlus Sunnah. Kita mengikuti salah satu murid dari Syekh Zahid Al-Kautsari, Syekh Al-Hasan kalau salah namanya. Dan beberapa ulama-ulama yang lain. Jadi Abu Thalib mengerti ini nabi nih. Oke? Karena dia mengerti ini nabi, apa kata Bukhairah? Jangan bawa ini orang. Kalau ketahuan ada tanda nubuat dalam dirinya, yaktuluhul yahud, akan dibunuh oleh Yahudi. Yahudi yang sekarang kita sebut Zionis. Dibunuh pasti, Pak. Ya mungkin sekarang enggak tahu nama intelijennya apa gitu ya. Mossad kah apa saya enggak ngerti deh ya. Pasti dibunuh, Pak. Enggak mungkin dibiarin. Jadi kalau ada sekarang Imam Mahdi ngaku Mahdi, pastikan dia bukan Imam Mahdi. Diupload lagi di YouTube ya kan? Wah, kacau itu. Ada di Parung satu, Pak ya. Kopiannya hitam lagi kayak saya kan lucu, Pak. Ntar kita aja jadi Mahdinya ya. Apa Pak Saudara makan Allah? Dajjal adalah sosok Musa bin Sam'un yang kemudian disebut Samiri, yang dulu Nabi Musa tidak punya hak mengeksekusinya karena dia tahu yang punya hak eksekusi adalah umat Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku nabinya umat Muhammad. Enggak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana? Kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Maka nanti akan ada pewaris Nabi Isa di kalangan umat Nabi Muhammad. Jadi ulama, tapi batin dia mewarisi Nabi Isa. Melalui orang inilah Nabi Musa berjuang. Kira-kira begitu. Nabi Musa di alam lain, dia di alam nyata. Dan saya tutup dengan sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW ini juga ada dalam riwayat yang sahih, mengatakan, iyakhruj wa ana fikum fa ana hajiju dunakum. Seandainya dajjal itu keluar lalu aku bersama kalian, fa ana hajiju dunakum, maka aku yang langsung menjadi hujjah yang akan menjaga kalian, menyelamatkan kalian. Wa iyakhruj, tapi kalau dia keluar, walastu fikum, aku tidak ada bersama kamu. Ini kata-kata kunci nih Pak. Famruun hajiju nafsi,
maka seseorang hendaklah berjuang dengan dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Aku serahkan kepada Allah urusan hamba-hamba yang muslim. Ini kata kunci. Apa kata Nabi? Jika dia keluar, aku ada bersama kamu. Itulah Al-Mahdi, Pak. Ya. Itulah yang disebut Al-Mahdi. Iyahruj fa ana wa ana fikum fa ana hajiju. Jika dia keluar, aku bersama kamu. Mungkin enggak Nabi berandai-andai-andaiannya salah? Enggak mungkin. Andainya dua nih. Jika aku keluar, aku bersama kamu. Jika aku keluar, aku tidak ada di sampingmu. Bukan berarti Nabi enggak ada. Inilah yang disebut pewaris Nabi Al-Imam Al-Mahdi. Jadi jangan sembarangan nyocok-nyocokin Imam Mahdi, jangan ya. Imam Mahdi sekarang di Madinah, itu nanti bro ya. Imam Mahdi nanti di Madinah, di Mekah, itu nanti. Nah nanti kita di next pertemuan kita bahas man huwal Mahdi, siapa Imam Mahdi, siapa namanya, apa namanya. Jadi ternyata yang benar itu apa namanya, bukan siapa namanya. Itu dua hal yang berbeda loh. Beda loh Pak ya, siapa dengan apa. Insya Allah ingetin saya nanti Mas Adit, kita akan bahas ke sana. Ya. Nanti kita tetap merujuk ke Sunan Abi Daud, dan saya pernah membuat daurah itu di Riau full berbahasa Arab dan tidak diposting ya. Tidak diposting oleh teman-teman di sana. Baik. Lebih kurang itu, Pak. Saya rasa cukup. Ada diskusi? Waduh, Pak Dokter nih. Maaf Pak Dokter ya. Jangan clash, Pak ya. Ada cross otoritas tar. Tafadhol, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini super menarik, Pak Ustadz. Terima kasih atas kupasannya. Semoga kita tunggu seri selanjutnya. Ya. Pertanyaan saya pertama, bahwa kisah ini atau proses runtutan yang akan terjadi berdasarkan tinjauan sunnah ya, ini semoga kita terhindar dari fitnah dajjal. Pertanyaannya adalah apa yang kita harus lakukan ya, dengan kita mengetahui ini. Kemudian apa yang kita harus perbuat tadi, menyelamatkan diri sendiri dan seterusnya, ya, untuk bisa tadi kita tidak menjadi kemudian jadi kafir, musyrik dan seterusnya begitu. Ustaz. Itu satu pertanyaan. Yang kedua tadi saya lihat ada hal yang saya kurang nyambung ya, terkait dengan Samiri tadi tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Kemudian dia takut kalau Nabi Isa turun. Artinya dia tahu bahwa dia tidak membunuhnya. Jadi artinya tadi dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia sudah membunuhnya, padahal diserupakan. Okay. Nah saat Isa mau turun, dia lari, dia takut. Artinya apa? Artinya dia mengetahui kemudian itu seperti apa. Yeah, yeah. Terus kemudian bahwa Isa itu tadi bukan jasad, jadi ruh. Ya, jadi fisik. Beliau punya jasad. Jasad, tetapi sebenarnya tadi sisinya adalah sisi ruh. Sisi ruh. Pertanyaan saya, apakah ini tidak menselisihi bahwa ayat yang mengatakan bahwa penciptaan Adam dan Isa itu sama? Ya, baik. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Bagus, bagus. Terima kasih. Itu aja dulu, Pak Ustaz. Pertanyaannya, Pak. Alhamdulillah. Yang pertama, kalau udah begini ceritanya, kita mau ngapain, gitu ya? Nabi pernah berkalam, tapi jangan dipahami secara harfiah ya. Man hafizah. Ya, asyara ayat min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Ini satu versi, tapi di versi kedua awakhir. Siapa yang hafal permulaan 10 ayat dari surat Al-Kahf di riwayat Imam Abu Daud, tapi jalur Hisham. Karena lewat jalur Hisham Dustuwa ini gelarnya Amirul Mukminin fil hadis. Maka saya
mentarjih, menguatkan, maka versi Hisham yang lebih sahih. Apa itu? Awakhir, akhir surat Al-Kahf. Khawatim, ya, khawatim surat Al-Kahf, penutup-penutup surat Al-Kahf. Jadi 10 ayat terakhir. Ternyata intinya, coba Bapak lihat, inti dari surat Al-Kahf itu ayat terakhirnya, Pak. Siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, ya, maka janganlah menyekutukannya sama sekali. Fitnah Dajjal itu, lapar itu biasa, Pak. Orang dibunuh itu biasa. Yang paling bahaya adalah musyrik. Kemusyrikan apa? Karena masalah lapar tadi. Lalu Dajjal kan datang-datang. Ketika Dajjal gak senang dengan satu penduduk, satu negeri, maka dia tahan, tidak turun tuh hujan. Itu kan sakti kan Dajjal. Gak tahu pakai alat canggih dia atau pakai asma-asma, kita gak tahu. Ketika orang udah kelaparan, tidak ada tumbuhan yang tumbuh, 3 tahun Pak lamanya. Maka ketika dia muncul, 40 hari pertama itu, disitulah kemudian orang banyak menyembahnya. Karena dia tebar itu benih padi, langsung tumbuh. Maka mulai sekarang rajin-rajin puasa, Pak. Dari sekarang kurangi makan. Kurangi hajat untuk makan. Ini gak makan dikit, istri telat dikit masak, marah sama istri, ya. Ini gimana mau ketemu Dajjal ntar, ya. Bisa-bisa antum bunuh istri ntar kan, masalah itu. Bisa nyate anak ntar tuh. Bingung gak ada lagi daging, nyate anaknya masih bayi kan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Orang lupa kalau dia punya sisi rohani yang gak pernah makan dan minum. Ruh kita gak perlu makan dan minum, Mbak. Tapi tubuh fisik ini perlu makan dan minum. Dan itu cuma bisa dengan cara berserah diri secara total kepada Allah. Itulah ujung dari surat Al-Kahf. Khawatim. Maka saya meyakini itu. Jadi Bapak biar gak ragu, ada namanya teknik jamak. Teknik jamak itu kalau itikah hadisnya 2, amalannya jadi duanya. Baca 10 sama baca 10 awal, 10 akhir. Lebih cakep lagi baca dari awal sampai, karena Ashabul Kahf, cerita di surat Al-Kahf itu cerita akhir zaman, semua berulang. Ya'juj Ma'juj, Nabi Khidir, terulang semua Pak di situ. Ya, silakan dibaca, direnungi setiap hari Jumat, ya. Kalau dia mengerti ayat ini, merasuk ke dalam dirinya makna itu, insya Allah itu jadi benteng dia nanti. Tapi Nabi kasih tahu, jika kamu mendengar Dajjal keluar, menghindar. Falyani anhu, menghindar darinya. Jangan merasa sok-sok hebat. Yang selamat nanti cuma anak kecil, Pak. Anak kecil yang sekarang ada di Al-Quds. Yang nanti ketika dia disembelih oleh Dajjal, hidup lagi, gak mati-mati. Apa kata dia? Saya tambah yakin bahwa kamulah yang disebut oleh Nabi kami Muhammad SAW. Engkaulah Dajjal. Kabur, Pak, Dajjalnya. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Isa? Dia mengira Nabi Isa sudah dibunuh. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, disebutkan, inni rafiuka, aku mengangkat engkau. Baru Dajjal ngeh, oh belum mati ya. Itu dia. Jadi dibuka lagi surat dan takdirnya. Terus yang terakhir tadi apa, Pak? Lupa ya nanya ya. Saya lupa yang terakhir tuh. Ini kalau pertanyaannya 3 begini, Pak, lupa kita. Ada yang mengingatkan? Oh, penciptaan. Penciptaan Adam dan Nabi Isa itu sama, maksudnya dari tiada menjadi ada. Tapi beda. Kita ada ayah dan ibu. Beda enggak sama Nabi Adam? Nabi Adam ada ayah enggak? Ada ibu enggak? Enggak ada. Sayyidatuna Hawa, Eva, ada ayah, enggak ada ibu. Sayyiduna Isa, ada ibu, tiada ayah. Beda, Pak. Tapi dari ketiadaan menjadi ada, sama. Khalq secara basyariah. Karena kalau versi surat Sad, inni khaliqun basyaran min tin.
aku ciptakan sisi manusiawi Adam, siapa lagi tadi? Isa, Hawa, kita sama semua, tapi secara ruh itu beda. Itu beda, ya. Maka Nabi Isa, karena beliau makhluk rohani murni, beliau tidak menyebut Nabi Muhammad, beda dengan Nabi Adam. Beliau menyebut inni mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Karena Ahmad itu adalah nabi azali istilahnya. Jadi ketika Nabi mengatakan aku sudah jadi nabi, Adam belum ada, itulah dia. Ahmad namanya. Nabi Isa karena dia ruhullah, dia memandang itulah Ahmad. Itu yang akan keluar namanya nanti Muhammad. Dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad bersabda, namaku di dalam kitab-kitab terdahulu, Injil atau Taurat, yaitu Ahyat. Artinya sama, terpuji. Gitu ya. Jadi gitu Pak, jadi ini bukan satu hal yang berbeda, cuma dia perbedaan ibarah saja ya. Ya, ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi ini gak rame-rame amat kan, jadi boleh panjang. Boleh. Kalau rame malah saya yang takut Pak. Jadi ya, dianggap buat kerumunan lagi kita. Ya. Alhamdulillah kajian yang sangat-sangat menarik. Dari saya ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Pernah ada mendengar hadis bahwa di akhir zaman nanti ada fitnah yang seperti malam yang gelap gulita. Nah itu kami ingin mengetahui apakah betul itu untuk posisi kami sekarang seperti itu, atau ada penjelasan lebih yang detail mengenai gelap hadis gulita, malam yang gelap yang berkepanjangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penjelasan Ustaz tadi bahwa Samiri berhasil menyesatkan umat Nabi Musa yang sudah istilahnya diajari dan dikader bertahun-tahun lamanya, dengan mudahnya hanya ditinggal 40 hari mereka semua menjadi sesat. Karena tadi Samiri mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia bisa mempunyai kemampuan melihat alam gaib dan juga mempunyai ilmu yang canggih misalnya. Nah, apakah betul nih kalau kita samakan, maksudnya ada penjelasan lebih ilmiahnya? Kita lihat zaman sekarang bahwa dari umat Nabi Muhammad sendiri mulai tidak meyakini sunnah-sunnahnya. Yang pertama, kita juga disuruh pakai masker, tidak bisa tersenyum. Maksudnya senyum itu kan sunnah Nabi. Lalu yang kedua juga kita sholat berjarak. Jadi seperti ada pengetahuan yang dia mengetahui bahwa cara untuk memisahkan umat muslim daripada sunnah-sunnahnya itu kok seperti mirip dengan cara-caranya dia menyesatkan umat Bani Israel zaman dahulu. Nah, bahkan Masjidil Haram sendiri yang Nabi Muhammad SAW pernah kita dengar dari guru kita Habib, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang orang bertawaf di Masjidil Haram baik siang ataupun malam. Sekarang terjadi, dilarang dan dibatasi. Nah, apakah betul ini suatu kebetulan atau emang ada penjelasan ilmiahnya bahwa ya memang ini hanya Samir yang mengetahui teknik-teknik atau ilmu pengetahuan yang canggih yang bisa memisahkan umat dari ajaran nabinya sendiri gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini antara ilmiah dengan cocokologi gak mirip-mirip Pak. Jadi kita harus hati-hati bener. Gak boleh tergelincir di sini. Yang pertama tadi tentang lupa lagi. Hadis akhir zaman, malam yang gelap berkepanjangan. Itu pertanda bahwa secara harfiah saja dulu, gak usah secara maknawi, akan ada masa tidak ada energi sehingga kita punya cahaya gini Pak, gak ada. Gelapnya. Bapak masih ingat gak zaman-zaman dulu Pak, masih muda, masih kecil. Itu rasanya kalau malam tuh lama gak? Lama sekali. Saya walaupun di kampung saya itu orang udah punya listrik, tapi saya kan di pojok, Tanjung namanya, kita sebut Tanjung.
500 meter kuburan, Pak. Ini rumah kita atau doang di situ. Yang lain udah dapat, tapi tiang listrik gak bisa masuk ke tempat kita. Ketika orang-orang udah punya listrik, saya gak ada. Itu setiap kali malam, saya kalau baca buku tuh ya sedihnya kalau bukan main. Pakai lampu teplok itu, damar ya, taruh. Mata sakit itu, Pak. Tapi saya terus baca. Saya kalau ingat tuh bisa nangis. Ingat ibu saya, ingat ayah saya tuh bisa nangis-nangis kalau ingat itu. Dan rasanya lamanya bukan main. Nanti ditambah dengan kondisi seperti itu, ditambah kondisi psikologis. Ini kapan berakhir? Jadi 40 hari, 40 malam itu nanti enggak ada lagi tuh cahaya. Bahkan 3 tahun yang paceklik itu udah mulai, Pak, udah mulai susah makanan, susah energi, orang mulai perang di mana-mana, perang bunuh-membunuh. Ya, sebelum itu terjadi, nanti banyak ulama-ulama jadi khawarij. Berarti dia bukan ulama beneran toh. Kafir mengkafirkan, bunuh membunuh, caci mencaci. Jadi sekarang caci mencaci ini awal, Pak. Ini awal munculnya tentara-tentara Dajjal. Karena nanti targetnya satu, bunuh membunuh sesama muslim. Jadi jangan heran nanti tentara Dajjal itu pakai kopiah, pakai serban, pakai baju koko, pakai baju islami. Tapi dia ngorok para habaib. Karena mereka enggak percaya ada habaib. Ngorok ulama-ulama waliullah. Jadi jangan heran nanti, Pak. Sekarang kalau ada kelompok enggak percaya ada habaib, hati-hati. Hati-hati itu. Itu udah awal-awal itu muncul. Padahal Nabi menjamin bahwa keturunannya pasti selamat, pasti ada. Pasti langgeng. Dan itu sebenarnya ilham-ilham setan yang dikirim oleh Dajjal. Dajjal ini kan tahu bahwa Al-Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad, maka sikat aja semua keturunan Nabi Muhammad. Jadi, Pak, ya. Kita mengakui zuriat Nabi ini beragam, arah politiknya macam-macam. Ya kita hormati semua, gak usah ikutin arah politiknya, cintai aja mereka. Pasti ada yang pro Habib Fulan, ada pro Habib Fulan, ya kan? Ya gak apa-apa. Yang penting kita hormat sama semua Habib. Siapa tahu dari kelompok dia, dari keturunan dia, ya kan? Wallahu a'lam. Jadi itu terjadi ketika musim semua nanti manual. Jadi cerita bahwa kan ustaz-ustaz akhir zaman udah banyak cerita ini. Ini ada benarnya, cuma yang gak benar ini cocok logi tentang Imam Mahdi yang dari WA Yaman itu gak benar itu ya. Kemudian Dukhon 2 tahun ini kan mereka mewas-waskan umat ini, itu yang gak benar. Mereka cabut saja sedikit cocok logi itu, udah lurus tuh mereka itu udah. Udah gak ada masalah sebenarnya. Cuma karena suka cocok logi, mungkin lagi mencari bentuk nih formulasi gimana sih. Ya kalau gak kenal ciri-ciri Imam Al-Mahdi yang batin, cuma kenalnya yang zahir, jidatnya begini, hidungnya begini, antum bingung. Habaib dari dulu yang jidatnya lebar banyak, yang hidungnya mancung banyak. Jadi kalau pencirian Imam Mahdi zahir, lewat antum. Pencirian Imam Mahdi itu bukan lewat itu, tapi lewat yang tadi. Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu. Jika dia keluar, aku bersama kamu. Ah, ini aku bersama kamu ini yang penting. Aku ada di antara kamu. Ah, kenali ciri-ciri pewarisnya ini. Sekarang belum kelihatan, Pak. Kalau sekarang obral beliau Al-Mahdi ya lewat, dibunuh tar. Ya yang aku Mahdi jadi tangkap-tangkapin sekarang enggak. Minimal disidang sama MUI, sama Jawa, macam-macam lah. Terus yang kedua tadi tentang adakah ini memang agenda dari Dajjal, orang sholatnya udah pisah-pisah gitu ya, pakai masker, padahal kita harus senyum. Jangan-jangan jauh ke sana. Jangan ke sana. Nanti antum tengkar sama Pak Dokter nanti. Penanya pertama, sama kedua ntar tengkar, Pak. Ini itu kalau versi usul fikih dan fikih disebut dengan sadduz zariah. Apa arti sadduz zariah? Sad, menutup. Zariah, ya, penghalang ya, maksudnya preventif supaya udara yang bervirus itu nggak nyebar kepada saya, kita jaga jarak plus pakai masker gitu. Oh saya sehat aja Ustaz. Iya antum sehat, tapi kan bisa jadi UTG gitu. Maka kita hormati orang-orang yang pakai masker di
di tempat yang bermasker. Di luar itu ya sudah nggak apa-apa. Ada beberapa masjid nggak ada pakai masker, Pak. Biasa-biasa aja. Tapi mereka di sana mati juga tiap hari, biasa aja. Tiap pagi dari innalillahi wa inna, emang ada. Kita mau kasih tahu virus ini ada. Baik secara zahir ataupun secara batin, itu bisa dilihat. Secara zahir tanya dokter, secara batin tanya ahli-ahli rohani. Itu mereka bisa lihat. Jangan konyol seperti yang video itu diambil-ambil. Emang begitu? Iya ya? Mati kan? Karena sombong sih ya? Sombong itu, konyol. Gak bisa begitu ya. Gak tahu tekniknya, gak tahu jeroannya spirit yang ada pada COVID, jangan coba-coba ya. Itu ilmu-ilmu para wali itu. Yang sekarang Allah masih sembunyikan, Pak. Wali itu kalau wali Allah ngerti, mereka tidak akan meminta bencana itu Allah angkat. Mereka mengatakan kami ridho kepada takdir Allah. Nah, saya mau tanya Bapak, ridho enggak? Ridho enggak nih COVID? Imannya benar. Lengkap sudah rukun imannya. Ini baru COVID loh ya. Nanti ada zaman kelaparan, ridho enggak? Serius nih. Ingat-ingat lah ya, kalau umur kita panjang, ada masa nanti susahnya bukan main. Siap enggak? Katakan raditu billah, pegang perut nanti hilang pak laparnya insyaallah. Nanti yang kenyang itu ruhnya, sisi rohaninya yang kuat nanti insyaallah. Nah, nanti ada masa namanya masa islah al-mahdi. Nanti kita jelasin ya. Kita buka Sunan Abu Daud, ada pembahasan menarik di situ tentang sosok al-mahdi. Ini kabar buruknya, nanti ada kabar gembiranya, kedatangan sang pembawa waris cahaya al-Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Jadi hindari saja kontradiksi dengan ilmu kedokteran ya. Tapi saya meminta juga tolong para dokter, hormati juga ulama yang mengajarkan doa-doa, zikir-zikir ya. Karena mereka memandang yang tidak dipandang oleh dokter, semoga dokter memandang yang tidak dipandang oleh ulama. Saling menghormati. Ya Pak Dokter ya, sepakat ya. Baik. 6:30 Pak, kesemangatan kita. Satu lagi Ustaz. Di mana nih? Satu lagi. Silakan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kami terinspirasi bahwa tadi Ustaz menyebutkan dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah ada kemerdekaan, dengan situasi yang sulit dan suatu harapan yang sangat baik. Dan kami juga pernah mendengar untuk masuk surga itu enggak cukup dengan ibadah yang kita lakukan, tetapi betul, melainkan dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Nah, dan Nabi Muhammad juga tidaklah diutus kecuali sebagai rahmat. Nah, dalam situasi yang kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, kejadian yang beraneka ragam dan sulit untuk diprediksi, apa makna dari rahmat Allah itu, bagaimana pengaplikasian daripada rahmat Allah, dan bagaimana juga cara kita supaya mendapatkan rahmat Allah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kolbu nih Pak. Makasih Pak pertanyaannya. Nabi disebutkan tidaklah engkau diutus kecuali rahmat bagi alam semesta. Tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, seperti hadis Bukhari. Lalu Allah menyebut dirinya Rahman Rahim, sumbernya rahmat. Lalu apa aplikasinya? Kata rahmat itu yang membuat Bung Karno jadi wali, nah, itu kata rahmat itu Pak. Bung Hatta jadi wali itu karena rahmat itu. Pejuang-pejuang zaman itu Allah angkat mereka jadi wali, Allah kekasih Allah, tidak semua loh Pak ya, karena kalam itu. Jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah. Mengerti rahmat Allah jadi wali. Ada wali diangkat jadi wali Allah karena dia melihat ada anjing kedinginan di tepi jalan, dia pakai jaket mantel yang zaman-zaman orang Arab dulu, dia keluarkan itu, dia lepas, diselimuti itu si anjing, dia kedinginan tapi anjingnya gak kedinginan, dia selamatin di setempat yang berteduh, Allah angkat jadi wali. Ada perempuan di zaman Bani Israel, perempuan PSK, jadi wali karena dia memberi minum anjing. Lain sama mu'alaf yang itu ya, anjing mau ditabrak sama dia. Ya, belum jadi wali dia, Pak. Maka bagaimana aplikasi rahmat?
orang yang ada nur rahmatullah dalam dirinya, dia tidak pernah putus asa. Satu, kejadian begini enggak pernah putus asa. Yang kedua, selalu husnuzan, baik kepada Allah, apalagi baik kepada Allah dan juga kepada makhluk. Saya mau tanya Pak, COVID ini buruk semua atau ada baiknya? Apa baiknya Pak? Jadi insaf, waduh bahasanya soleh banget. Kalau saya merasakan apa? Selama COVID saya bisa belajar lagi Pak. Saya bisa mutolaah lagi. Jadi kalau enggak ada COVID, saya enggak pernah ngaji hadis akhir zaman secara detail. Kalau enggak ada COVID, saya enggak belajar kitab Khatmul Aulia, pencirian-pencirian kondisi akhir zaman, wali-wali akhir zaman ada di kitab Khatmul Aulia. Kalau enggak ada COVID, kita enggak bisa membahas tentang hal-hal yang harus dibahas semenjak hari ini, yaitu persoalan-persoalan ayat-ayat akhir zaman. Dan saya berguru lagi Pak. Jadi selama COVID itu saya berguru lagi. Walaupun secara rezeki kita gak semudah dulu, tapi ternyata rezeki kan gak hanya materi. Ada rezeki namanya ilmu, ada rezeki namanya rasa takut kepada Allah. Bapak setiap hari dengerin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ada rasa takut gitu. Wah itu mahal itu Pak. Walaupun itu nyebelin juga kadang ya. Aduh habis baca inna lillahi lagi 5 kali sehari kadang, ya bikin kita shock. Tapi itu bisa menghilangkan cinta kepada dunia. Ya. Tapi nggak sedikit juga yang lagi sakit tambah sakit dia dengerin. Jadi husnuzan, apa kata Nabi Allah, ya mutanna anukum illa wa husnuzan nabilah. Jangan kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada rahmat Allah. Bapak tahu kapan mati? Bisa setelah ini, bisa besok, bisa lewat COVID, bisa tabrakan, bisa nggak apa. Ada teman kita, Ustaz, habis makan kecekuk mati, Pak. Belum lama ini. Ada teman kita, Ustaz, dakwah kemana-mana. Pulang sakit kepala, tidur gak bangun-bangun. Gak kena COVID ya, gak ada kena COVID. Mati juga. Jadi Allah itu mematikan orang lewat COVID sama dengan mematikan orang dengan cara yang lain. Cuma beritanya yang gede-gede amat. Jadi saya sepakat kalau ada gerakan kurangi berita COVID, banyakin berita sembuh dari COVID, ya sepakat nggak Pak Dokter? Ini terapi Pak Dokter kita tanya. Jadi bagaimana caranya berbaik sangka setiap saat Pak? Ciri-ciri orang husnul khotimah dia berbaik sangka. Dan masalahnya spirit jahat yang ada pada COVID ini membuat sifat buruk dan buruk sangka itu keluar pada orang. Maka coba lihat, mohon maaf, orang-orang kalau kena COVID itu ngomongnya nggak benar Pak, ngelantur. Itu secara kedokteran bisa dijelaskan Pak. Kalau oksigen kurang, orang ngelantur nggak Pak? Karakter buruk di dalam dirinya keluar semua. Semua kata-kata kasar, keluhan keluar semua. Tapi kalau di dalam kalbunya ada kebeningan, yang keluar nama Allah. Mumpung belum COVID Pak, tanam di kalbu ini rahmatullah. Berbaik sangka kepada Allah. Setiap pagi baca, enggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Raditu billahi robba, aku ridho apapun kehendak Allah. Aku sehat, aku syukur, aku dapat bencana, dapat ujian, aku ridho. Ridho aja Pak. Itu dibisikkan setiap hari, pagi sore. Nanti Bapak kalau oksigen hilang, apa namanya Pak kalau oksigennya berkurang? Saturasi oksigennya 90, 80, 70, 60. Yang keluar tetap nama Allah, Allah. Ini kayak imam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah kajiannya tadi ya sahabat. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi bisa bermanfaat untuk kita. Untuk kita mengetahui apa yang terjadi di akhir zaman nanti. Tentang datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan datangnya Imam Al-Mahdi, yaitu imam di akhir zaman nanti. Nah sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi sahabat yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sahabat. Moga Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas semua kebaikannya. Moga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita
sampai kita mati nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.